dapat hak asuh anak, Ria Ricis dilarang halangi Teuku Ryan bertemu buah hatinya. Pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi bercerai pada Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2024. Ria Ricis mendapatkan hak asuh atas anak semata wayangnya. Majelis Hakim Pengadilan Agama, PA, Jakarta Selatan membebankan biaya nafkah anak kepada Teuku Ryan 10 juta rupiah per bulan. Hakim juga melarang Ria Ricis menghalang-halangi Teuku Ryan bertemu anaknya. Menurut Humas PA Jakarta Selatan, Taslimah, Teuku Ryan masih memiliki hak untuk memberikan kasih sayang kepada sang anak. Taslimah menjelaskan majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan cerai Ria Ricis kepada Teuku Ryan hingga menentukan hak asuh anak yang dipegang adik Oki Setiana Dewi tersebut. Teuku Ryan dikatakan Taslimah wajib membayar nafkah anak senilai 10 juta rupiah per bulan hingga putrinya dewasa dan mandiri. Sebelumnya, Ria Ricis mengungkit kembali perilaku Teuku Ryan saat membina rumah tangga bersama.